Tradisi pedang pora iringi pelepasan Kapolres Sorong AKBP Yohanes Agustian Daru sekaligus menyambur Kapolres Sorong yang baru AKBP Edwin Parsaoran. Pantauan tribunsorong.com, acara pelepasan dan penyambutan Kapolres Sorong berlangsung Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024, sekira pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaoran memakaikan mahkota Papua dan pengalungan bunga kepada AKBP Yohanes Agustian Daru sebagai simbolis penghargaan. Suasana haru terjadi saat AKBP Yohanes Agustian Daru melintas gerbang pedang pora dan berpamitan dengan seluruh personel Polres Sorong. Personel memberikan hormat dan berjabat tangan, tetapi tak sedikit personel yang meneteskan air mata. Salam pisah dan pelukan persaudaraan sebagai keluarga besar Polres Sorong diwarnai keharuan dan isak tangis dari seluruh personil dan anggota Bayangkari serta PNS. Usai berjabat tangan, AKBP Yohanes Agustian Daru diangkat oleh puluhan personil diiringi musik suling tambur keluar pintu gerbang Mapolres Sorong. Setelah masuk mobil, AKBP Yohanes Agustian Daru dan istri melambaikan tangan kepada seluruh personel. Sebagai informasi, AKBP Yohanes Agustian Daru selanjutnya akan bertugas di Mabes Polri, sedangkan AKBP Edwin Parsaoran sebelumnya menjabat Kapolres Raja Ampat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.